Gesha. Ini apa ini? Ayah Gesha mau unboxing. Oh, udah ada tulisannya, guys. Perosotan di Subo. Wow. Kali ini kita akan unboxing dan cara merakit perosotan. Wow. Perosotannya warna kuning, ada bolanya juga loh guys. Wow, keren. Bentuknya apa ini? Seperti lion. Oh, lion. Ya, ini harganya berapaan ya kira-kira ya, ya guys ya? Ini kisarannya sepertinya nggak nyampe 500 ke atas ya. Oh, nggak nyampe 500 ya, pokoknya di bawah 500. Kita mah di sini tokonya murah meriah jualnya. Ini dia fatmasnya ya, ini slidingnya atau perosotannya, ini ring basketnya loh ya. Isinya ada bolanya, ada bola, ini ada jaringnya, ada jaringnya, ada stiker juga. Ini stikernya buat tempelan variasi Cina-nya. Ini sliding tambahannya sudah di buat ininya. Oh, disambung. Iya. Oke. Okay. Keren ya. Jadi kita bisa menyediakan taman bermain di rumah, guys, dengan harga murah meriah di bawah 500.000. Itu apa? Itu ini manual book-nya ya. Instruksi ya, cara perakitan ya, guys ya. Buat yang bingung-bingung, ibu-ibu yang anaknya udah bosen di rumah, mau ngapain lagi ya? Mau ke mall nggak bisa, taman bermain indoor yang ada di mall nggak bisa ya? Kita beli aja kayak beginian nih. Oke, Mama Gesha mau bantuin Ayah Gesha megangin perosotannya dulu ya guys, sebentar ya. Jadi seperti ini guys, tuh tangganya yang bawah yang gede, yang atas satu lagi kecil. Tinggal dipasang perosotannya ya. Caranya diapain ayah guys? Oh, dimasukin dari atas. Dilipet terus bawah. Dilipet ke bawah terus di gampang kok. Sambung ya, disambung. Oke, baut ya? Iya. Mana tuh ini? Oh, di sini.
Tuh, pasang ring basket ya, guys. Nanti talinya dipasang nanti kalau ada yang beli. Oke, terus stikernya juga nanti dipasangin kalau ada yang beli ya. Oke, sudah jadi. Jadi kita displaynya kayak gini aja.